السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله لك الحمد يا الله لك الحمد يا رب أنا بشكر جبر الله سبحانه وتعالى لكمالين mengumpulkan kita, memilih kita, mendatangkan kita, lalu mengumpulkan kita, dan lalu Allah pun mengangkat derajat kita ya kawan. Dengan duduknya kita di majlis yang berkah ini, terlebih lagi insyaAllah semua kita pun sudah menjalankan salat maghrib dengan berjamaah. Ditambah lagi kita telah melaksanakan zikir-zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Allah ikhwan rahimakumullah, beruntung nikmat azim yang kita dapatkan suasana seperti ini. Dari maghrib sampai detik ini sudah berapa banyak kebaikan kita dapatkan dari sisi Allah. Sudah berapa banyak ampunan dosa telah kita dapatkan dari sisi Allah. Salat berjamaah itu sendiri sudah tidak bisa kita nak bandingkan nilai tinggi di sisi Allah derajatnya. Kalau doa iftitah dalam salat Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah kubratan wa asila, di mana doa iftitah ini sunnah dan dia bukan sunnah af'al, sunnah yang boleh kalau kita sekedar mengambil kalimat yaitu perumpamaan dengan sunnah ringan, sunnah yang ringan bukan sunnah af'al. Apa yang kita dapatkan berdasarkan apa yang sering kita sampaikan dari hadis Rasulullah SAW, orang yang membaca doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah kubratan wa asila, baru sampai situ 7 pintu langit dibukakan oleh Allah, 8 pintu langit dibukakan oleh Allah. Bagaimana dengan Fatihah yang kita baca, bagaimana dengan tasbih, tahmid, sujud kita, rukuk kita, ampunan dosa begitu besar Allah berikan kepada kita. Setelah sholat kita baca tasbih subhanallah subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allah Akbar 33, digenapkan menjadi 100 dengan Allah Akbar kabira alhamdulillah kabira subhanallah wa rasila. Dan alhamdulillah di sini insyaallah kita semua membaca. Ya rugi kalau orang bungkam tidak ikut baca, rugi. Apa yang kita dapat berdasarkan apa yang dikatakan Rasulullah SAW dalam hadisnya, orang yang setelah sholat 5 waktu baca-bacaan seperti tadi tasbih 33 alhamdulillah 33 Allah Akbar 33, lalu dia lengkapkan menjadi 100 dengan Allah Akbar kabira, maka ghufrallahu dhunubahu wa in kana min dzabatil bahr, Allah hapuskan seluruh dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Shallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah ikhwan ya Allah mantapkan iman kita hari ini sampai subuh, terjaminan insyaallah. Membayar tidak keluar kita dari tarekat Allah Rasul, tidak keluar dari syariat Islam, tidak keluar dari aqidah sunnah wal jamaah. Tadi kita juga baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Ini pun yang ajari kita Habibullah, Rasulullah. Cantik yang diajarkan Nabi Rasulullah, begitu dimanja Allah, kita pun dimanja oleh Allah. Nabi memberikan jaminan. Jadi sudah baca kita, yang belum baca, baca lah sekarang, tidak apa-apa. Kalau ada yang belum baca, baca lah sekarang. Siapa yang baca Allah ajarnya menenang 7 kali ba'da sholat maghrib, maka seandainya malam ini dia diwafatkan Allah, pastikan dia akan dijauhkan Allah dari api neraka. Sholat yang mau Rasulullah. InsyaAllah kita jaga diri kita sampai subuh besok. Subuh kita pun baca 7 kali sesuai dengan anjuran Rasulullah. Siapa yang baca 7 kali Allah majurna minna, maka saatnya dia diwafatkan Allah di siang hari itu besok, maka dia akan dijauhkan Allah dari api neraka. InsyaAllah kita dalam lindungan Allah, dalam badan insyaAllah iman kita, iman kita Allah. Dan insyaAllah kalaupun kita diwafatkan Allah, husnul khatimah, tapi kita minta banyak umur, dalam sehat, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husna khatimah, bi jahi walid Fatimah, wa minna husna khatimah.